Pemirsa, tembakan terjadi saat polisi menangkap seorang pria di Blitar, Jawa Timur yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Kondisi sang ibu kritis akibat luka sabetan senjata tajam di bagian kepala dan tangan. Polisi melepaskan tembakan saat menangkap Heri di rumahnya di Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pria 36 tahun residivis kasus narkoba ini bahkan sempat kabur dari mobil polisi hingga terpaksa ditembak kakinya oleh petugas. Heri diduga menganiaya Saini, ibu kandungnya sendiri, hingga kritis dan dirawat intensif di RSU Mardi Waluyo. Disita 2 bilah sabit dan pipa besi untuk menganiaya korban. Motif pelaku tega menganiaya ibu kandungnya sendiri masih diselidiki polisi. Pelaku yang diperiksa di Mapolsek Ponggok juga akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Melakukan penganiayaan kepada ibunya, anggota langsung berangkat dan melakukan upaya paksa dengan mengamankan pelaku, melakukan pemeriksaan secara kejiwaan kepada tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku terancam KUHP pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews, melaporkan.